Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas manis dan futuristis, Nissan Leaf dapat pembaruan tampilan di 2022. Pabrikan mobil asal Jepang Nissan baru saja memberikan pembaruan tampilan dan facelift pada Nissan Leaf model tahun 2022 di pasar Eropa. Ubahan tampilan ini terdapat pada area roda, pilihan warna, dan beberapa bagian di eksterior. Leaf 2022 menawarkan desain eksterior yang lebih segar, mulai dari detail dan kompleks hingga opsi velg yang mencolok. Kami menawarkan estetika dinamis yang sejalan dengan identitas merek baru Nissan, tulis Nissan lewat rilis resmi mereka di publikasi. Penggunaan desain dan velg baru yang futuristis serta aerodinamis Nissan Leaf membawa aura yang manis. Nissan menawarkan Leaf 2022 dalam dua pilihan velg yakni ring 16 dan 17. Di bagian luar, Nissan menyematkan logo Nissan baru yang juga tampak lebih segar. Selain itu, area grill depan pun diubah untuk mendapatkan tampilan yang lebih dinamis. Untuk pilihan warna baru, Nissan Eropa menawarkan Leaf 2022 dalam 6 pilihan warna tunggal dan 5 pilihan warna two-tone. Warna jagoan baru yang mereka bawa di Leaf 2022 adalah Universal Blue dan Magnetic Blue. Selain ubahan dari segi kosmetik, Nissan juga menyematkan teknologi Pre-Pilot ke Leaf 2022. Dengan adanya fitur ini, mobil dapat otomatis berhenti jalan dan menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Selain itu, Leaf 2022 juga dilengkapi dengan layar hiburan anyar. Peranti hiburan ini sudah dilengkapi dengan onboard Nissan Consent yang memungkinkan pemiliknya untuk menyambung smartphone lewat sambungan Apple CarPlay dan Android Auto. Leaf 2022 masih ditawarkan dengan baterai berkapasitas besar. Baterainya dapat membawa mobil ini melaju hingga 385 km dalam sekali pengecasan penuh. Lalu, fitur khas Nissan yang memungkinkan pengendara untuk berkendara dengan satu kaki yakni e-pedal pun masih tersedia. Nissan Leaf selalu membuat teknologi canggih di sensasi berkendara listrik yang dapat diakses oleh semua orang dengan lebih dari 577 ribu pelanggan di seluruh dunia. Leaf telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk menawarkan konektivitas tanpa batas dan powertrain yang efisien. Kata Arnold Kapiter, Region Vice President, Proxu atau Product Strategy and Pricing. Thank you.
Nissan Leaf 2022 ini akan tersedia di pasar Eropa pada April mendatang. Kedatangannya menandakan keseriusan Nissan di segmen mobil full elektrik global. Perlu diketahui, Nissan Leaf juga dijual di pasar Indonesia meski pada Januari, Nissan tercatat hanya menjual 1 unit Leaf secara world sales. Nyatanya, Leaf tetap menarik untuk dipinang dan menjadi salah satu mobil listrik dengan harga terjangkau, yakni 719 juta rupiah.